Tuh tadinya menumpang, tuh kadang tidur di warung sini sama ponakan Melih itu yang tadi Mpok Ipar. Tuh jadi berhubung saya dagang cilok, ya ada modal lah dikit bisa buat tinggal gitu. Tadinya mah saya numpang terus. Kalau dagang sih ya memang kalau kita biasanya kan di tempat-tempat yang macet ya kan, berhubung ini lagi jalannya lagi pada lancar, kita nongkrong di sekolahan. Kalau di sekolahannya lagi sepi kita keliling gitu. Dorong tuh gerobak ya kan di depan tuh. Dorong aja. Ngambilnya saya di lelangan. Berarti setor juga ke situ lagi. Setor cuma dapat 20%. Berarti sehari-hari kalau boleh tahu Babe dapatnya berapa banyak? Tergantung rame enggaknya gitu. Kalau habis 500 biji, kita upahnya kan 20%, dapatnya 100.000. Itu kotor. Kalau habis 500, kadang nggak habis, kadang 200, 500 saya kadang 2 hari. Udah keliling kemana-mana ya kan. Kadang ada sih ngeluh kita, cuman kalau kita ngeluh terus putus asa, ya kita mau gimana lagi ya kan. Nah, kalau bisa mah jangan sampai putus asa ya kan. Cuman kita pikir gini, ayah hari ini sepi, mungkin besok. Justru di situ kita modalnya sabar kita, itu aja. Sekarang kalau kita gini ngandelin dari anak ya kan, anak juga kan udah pada punya keluarga ya kan, punya anak lagi, anaknya pada sekolah. Nah, butuh biaya, masa kita mesti minta terus. Emang rencana saya tadi minta tolong, gak usah banyak-banyak, sementara kita beli rodanya dulu sedikit-sedikit lah gitu, nyicil buat nanti kita usaha sendiri. Kalau kita modal sendiri kan enak, kan agak lumayan lah. Nah, kalau setoran bil 220%. Halo Sobat Berita di Tangan Pengharapan. Saat ini tim Peduli Sesama lagi menyiapkan gerobak cilok untuk salah satu babe yang pernah beberapa minggu lalu tim Peduli Sesama sempat berjumpa dengan dia, dan dia membutuhkan bantuan berupa gerobak cilok. Dan hari ini tim Peduli Sesama mau memberikan gerobak, dan tim akan mau mendekor dan mengasih surprise buat bapak ini. Ikutin terus perjalanan kita, see you. Hari ini keliling mana aja? Baru ke ini aja, pagi ke sekolahan, siangnya ke geria, dari geria ditelepon kemari, panggil. Itu udah habis dagangannya? Enggak. Masih banyak? Masih ada, kalau kemarin sih habis. Enggak basi gitu jualan? Enggak, dia 3 hari. Udah 3 hari udah kita pulangin, kalau masih ada sisa. Babe, ini ada gerobak buat Babe. Ini buat Babe. Yang dua-dua babe selama ini ya, ya babe ya. Dua-dua babe untuk dapatin gerobak. Nah, Tuhan kan mendengarkan doa-doa saya. Doa saya dikabulin ya Om ya. Terima kasih banyak Om. Terima kasih Om. Ini selalu saya inginin dari dulu Om. Sebenarnya mau dagang. Nggak punya modal saya. Sampai saya dagang keliling gini ngambil setoran. Pokoknya ini buat Babe, Babe gak perlu tabung-tabung lagi ya untuk beli gerobak. Ini khusus buat Babe ya, dan terima kasih. Ini terserah Babe mau pakai buat cilok, oke. Ini ya buat Babe. Ini aku gak tulis, ini terserah Babe mau tulis nama Babe, ya cilok Babe bebas. Nah jadi Babe gak perlu, ini udah aku kuat-kuatin semua nih. Jadi buat Babe, kalau itu tinggal atur aja. Sip Babe ya. Sehat-sehat ya Babe ya.
Semoga dengan bantuan gerobak cilok ini bisa membantu dan membangun semangat Pak Bobang untuk terus berjualan dan bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Terima kasih karena sudah mensupport program Peduli Sesama hingga kami terus membantu orang-orang yang membutuhkan. Bagi Bapak Ibu yang ingin terus mensupport program Peduli Sesama, dapat mengirimkannya melalui nomor rekening di bawah ini. Setulus hati kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sampai saat ini terus mensupport program Peduli Sesama. Kiranya Tuhan selalu memberkati. Live a better life.